Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours. Training Portugal tampaknya telah dilangsungkan dalam trainingnya kali ini. Sangat terlihat jelas bahwa timnas Portugal sendiri memainkan beberapa komposisi yang berbeda. Namun yang menjadi perhatian mendetail tentang situasi yang dimiliki oleh Portugal tersebut adalah sosok Bruno Fernandes. Ia bukannya apa-apa sosok Bruno Fernandes, malah tak tersorot media sama sekali kali ini. Bahkan beberapa bukti dalam training kali ini, Ronaldo sama sekali tidak terlihat menyapa atau menemui sahabatnya saat di Manchester United itu. Ya, bisa dibilang pada training kali ini Bruno Fernandes sedikit terbilang terkucilkan. Bahkan di setiap training santai yang dilakukan oleh skuad Portugal, Bruno selalu tidak tersorot. Entah ada apa, akan tetapi setelah kasus yang menimpanya saat kemarin di Manchester United, namun saat ini sudah jarang sekali terlihat Ronaldo mengobrol dengan Bruno Fernandes tersebut. Hal tersebut pun ternyata masih terus berlanjut, ya, di mana saat kita memasang foto Ronaldo ini, para penggemar seperti mendesak Bruno untuk dicadangkan dari skuad Portugal. Memang tidak aneh jika melihat kelakuan dan aksi-aksi Bruno yang tentunya membuat Ronaldo tersingkir dari Eropa, nyatanya masih membekas di hati para penggemar. Di sisi lain, Ronaldo tampak sangat terlihat akrab dengan para pemain lainnya, seperti Ruben Neves dan Bernardo Silva. Keberlanjutan Bruno yang tampaknya dikucilkan pun sangat terlihat dalam beberapa video cuplikan training Portugal tersebut. Ya, hal itu tentunya menjadi bukti dari pemberontakan Bruno dalam kualifikasi leg pertama, di mana pada sebelumnya Bruno tidak ingin memuji pelatih anyar Portugal, dan pada pertandingan terakhir, sosok Bruno seperti kembali mengulang kejadian saat di Manchester United. Tidak ada kepastian pasti apakah Bruno akan dimainkan ataukah tidak, namun tentunya rotasi tentunya akan kembali dilakukan oleh Roberto Martinez mengingat Bruno tentunya harus bermain untuk melihat apakah dirinya sudah berubah ataupun tetap sama saja. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.